baru gajah, kamu baru tahu. Insya Allah maksudnya kita itu baik, Pak. Iya, saya tahu. Tapi saya nggak tahu soal beginian. Jadi kita itu mau memberikan penyuluhan. Ada 3 penyuluhan. Maaf, dokter. Saya sibuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sombong banget sih. Clara, kamu tahu nggak? Aku kirain semua orang Ciraos itu baik-baik, tau nggak? Lex, udah Lex. Kita cari tempat lain aja ya. Pergerakan apa yang sedang dipersiapkan oleh Alex? Hei, kamu ngomong apa? Pak, maksudnya ibu dokter Clara itu baik, Pak. Dia itu mau memberikan penyuluhan dan pengobatan gratis. Maksud ibu guru Yel juga baik. Si Akang itu bukan orang sini. Akang jangan belaka baik deh. Lex, Lex udah. Maaf ya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lex, Lex tunggu dong. Kamu tuh seharusnya gak usah ngelarang aku tuh kasih pelajaran ke orang itu. Lex, justru ini pentingnya sosialisasi. Jadi kita itu tahu mana yang pro dan mana yang kontra sama rencana ini. Ya tapi kan... Kita pulang aja yuk. Maafin aku ya. Gak apa-apa. Lain kali kamu harus bisa terbiasa ya dengan kondisi seperti ini. Apa yang sebenarnya sedang direncanakan Alex? Kalau gitu saya langsung pamit ya. Saya mau sholat zuhur dulu di musola. Ya udah Lex, makasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aming! Benar-benar canggih alat pemantau yang dibawa Alex. Tahu saja dia saya ikutin. Bahaya kalau dia sampai lapor ke Ciraus 1. Lex! Mang Aming. Mang Aming itu kenapa sih? Nguntilin saya mulu, hah? Siapa yang ikutin kamu? Saya sedang menjalankan rutinitas saya. Saya sedang berpatroli. Terus kenapa Mang Aming berhenti di sini? Kalau patroli itu muter aja. Jangan sampai kesabaran saya hilang, Mang Aming. Capek di mata-matain terus. Mang Aming maunya apa? Lex, udah dong Lex. Saya maunya apa? Saya mau lanjut patroli. Mari Bu Dokter, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mang Aming jangan pergi. Mang Aming jangan pergi, Mang Aming. Lex, Lex. Kalau masih ada masalah, hadapi saya, Mang Lex, Aming. Udah dong Lex. Gak malu apa teriak-teriak kayak gini? Kesabaran saya udah habis, Clara. Capek di mata-matain terus. Ya udah gak usah kamu ladenin dong, Lex. Lagian kamu tuh kenapa sih? Dari tadi emosian terus. Pak Kamtip itu lagi patroli. Dan itu emang rutin dia lakuin. Terus kenapa malah kamu bilang mata-matain kamu? Kamu tuh emang gak bisa berubah, tau gak? Clara!